silakan like, klik subscribe. Halo sobat Otomania dimanapun berada. Saya kini berada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Sayang sekali sesi test ride sudah berakhir ya. Jadi saya tidak bisa test ride, tapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang gesit. Ini adalah warna spesial ya. Kita ketahui gesit ini memiliki beberapa warna ya, seperti ini. Motor listrik ini menggunakan mesin permanen magnet synchronous motor 2kW root 5kW peak. Ini saya juga kurang ngerti ya spesifikasinya, karena ini motor listrik sob. Transmisi belt, jadi powernya 5kW di 3600 rpm, serta horsepowernya 6,7 horsepower. Torsi 30 Nm. Nah, di sini dikatakan akselerasi 5 second, maksimal speed 70 km per jam. Oh mantap, ini udah menggunakan 2 baterai ya, dan baterainya harganya 5 jutaan. Wow mantap ini. Dan ini baterainya dikatakan nanti kedepannya, selain ada tempat pengisian ulang, juga akan ada seperti penggantian baterai ya, seperti di SPBU, tapi baterai kita ditukar dengan baterai yang sudah terisi, seperti itu. Itu dijelaskan sama salesnya, satu baterai bisa 100 km. Dan motor ini sudah menggunakan ride by wire electronic throttle, mantap ya, sudah canggih. Ada eco mode, urban mode, sport mode, jadi bisa di setel. Lampu depan belakang sudah LED juga. Dan motor ini karena menggunakan 2 baterai, kalau dipakai 1 baterai bisa menambah bagasi ya. Jadi ini triknya. Speedometer dengan sistem Android. Motor yang mirip dengan Vario 150 ini dihargai mulai 24 jutaan sob. Oke, terima kasih atas waktunya sob. Semoga nanti saya bisa test ride motor ini dan upload. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.